Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama kutai diberikan oleh para ahli, mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini, dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh. Informasi yang dapat diperoleh dari Yupa atau Prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tubuh batu yang berfungsi sebagai tubuh peringatan yang dibuat oleh para Brahma atas kedermawanan Raja Mulawarma. Dalam agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Dari salah satu Yupa tersebut, diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarma. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dari Yupa diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarma, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur saat itu. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kundunga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sangkerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kehidupan kerajaan Kutai sangatlah makmur dan sejahtera. Ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti atau yupa di Muara Kaman. Dan masa kejayaan ini berada pada masa kepemimpinan Mulawarman. Kejayaan Kutai meredup ketika masih dipimpin oleh dinasti Kuninga. Meredupnya kerajaan Kutai ini terjadi ketika kerajaan besar seperti Majapahit dan Singosari sedang mengalami masa-masa kegemilangan. Sejak saat itu, kehidupan tentang kerajaan Kutai yang berada di bawah dinasti Kuninga tidak lagi terlihat. Kuninga sendiri berasal dari kerajaan Champa di Kamboja. Sedangkan Aswawarman merupakan anak dari Kundunga yang dipercaya menjadi raja pertama di kerajaan Kutai dengan sebutan Wangsa Kerta. Namun, pada beberapa sejarah ada yang menganggap bahwa Raja Kundunga sebagai raja yang pertama dari kerajaan Kutai. Prasasti-prasasti yang telah ditemukan di Kutai. Ada salah satu prasasti yang di dalamnya tertulis Sang Maharaja Kundunga yang amat mulia memiliki putra yang masyhur namanya Sang Aswawarman. Yang seperti Sang Asuman atau Dewa Matahari menunjukkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman memiliki 3 putra. Yang paling terkemuka dari ketiga putra itu yaitu Mulawarman. Bisa disimpulkan bahwa pada masa kejayaan Kutai mereka sudah mengenal sistem pemerintahan. Sehingga pemerintahan bukan lagi dipimpin oleh kepala suku namun dipimpin oleh raja. Dalam prasasti tersebut membuktikan bahwa raja-raja Kutai merupakan orang asli Indonesia yang sudah memeluk agama. Setelah mengalami masa kejayaan, kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada kepemimpinan Raja Maharaja Dharma Setia yang tewas dalam perperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Haji Pangeran Anung Panji Mendapa. Perlu diketahui bahwa Kutai Martadipura berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang termasuk ibu kota pertama kali di Kutai Lama. Kutai Kartanegara inilah yang disebut dalam sastra Jawa dengan sebutan Negara Kertagama. Selanjutnya, Kutai Negara ini menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Itulah ulasan tentang kerajaan Kutai mulai dari sejarah masa kejayaan hingga masa keruntuhannya. Semoga video ini membantu kita agar tidak melupakan sejarah terdahulu dan sekaligus menambah wawasan kita. Karena bangsa yang besar merupakan bangsa yang tidak akan melupakan jasa para pahlawan.